saya mulakan novel ini dengan prolog dan mengakhiri novel ini dengan epilog. Ya. Dalam bab Bahtera, saya telah menyatakan bahawa tsunami telah berlaku, ya, dan telah menghancur leburkan namanya Ogong Sotho, melenyapkan Republik Ogong Sotho, ya, dan mereka yang berada di Bahtera telah sampai ke sebuah pulau yang baru, daratan yang baru, ya, daratan yang baru. Dan pada masa itu juga, ya, ya, pada masa itu juga, tak lama kemudian datang kapal Kawai Maru yang dahulu menangkap ikan, ya, dan di sanalah mereka bertemu semula dengan sebahagian penduduk Ogong Sotho, ya, yang sebahagian daripada mereka telah menceritakan cerita-cerita rakyat yang telah kita pelajari, ya, telah kita baca dalam bab-bab sebelum ini, ya. Mereka bertemu semula, ya, dan nelayan-nelayan Kawai Maru dulu telah pun bersara, ya, dengan cara hidup masing-masing, ya, cara hidup masing-masing. Ada yang kembali ke kampung halaman dan sebagainya, ya, dan ada yang tinggal di rumah orang-orang tua, ya, di Jepun banyak rumah orang-orang tua, ya, ada yang tinggal di sana, ya. Dan saya mengakhiri novel ini dengan satu twist, satu kejutan, ya, bahawa bagaimana cerita ini, bagaimana semua cerita ini masuk ke dalam diri seorang watak lain yang nama Nur, ya, Nur yang datang, yang berasal dari Malaysia, ya. Jadi kalau pembaca dapat menghubungkan kedudukan Nur ini di Tokyo, ya, yang kemungkinannya dia berkenalan dengan salah seorang watak dalam apa ni, ataupun nelayan yang pernah bekerja di Kawai Maru. Jadi dia mendapat cerita-cerita ini daripada nelayan tersebut, ya. Jadi masuk ke dalam minda dia, dan apabila dia mendapat rawatan pembedahan di apa ni, di dewan bedah, lepas dia sedar dari dewan bedah, dah agak sedar daripada apa ni, pengaruh bius, ya. Maka cerita ini dia teringat semula daripada cerita-cerita yang pernah didengarnya, ya, dan ini memberikan satu kejutan kepada diri dia, ya, ya, dan saya juga nak memberikan kejutan kepada para pembaca bahawa semua cerita ini bukan yang berlaku hanya melibatkan watak-watak di Ogong Sotho ataupun watak-watak yang dari Jepun, ya, tapi juga akhirnya juga cerita-cerita ini adalah masuk dalam watak yang berasal dari Malaysia, ya. Barangkali ini saya lakukan kerana saya ingin menunjukkan bahawa, ya, Malaysia juga, ya, sedikit banyak, ya, pada era yang ketika saya menulis novel ini, ya, mengalami masalah-masalah yang telah saya ceritakan di dalam novel naratif Ogong Sotho ini. Kerana Malaysia juga adalah sebuah negara dunia ketiga yang sedang membangun, dan kita sebenarnya sedang pasal membangun. Mudah-mudahan negara kita akan lebih maju, lebih baik, ya, dengan tadbir urus yang lebih telus, lebih cekap, ya, lebih berintegriti, ya, untuk melahirkan sebuah negara moden yang rakyatnya mempunyai kekuatan intelektual, mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang tinggi, ya, dan juga mempunyai nilai sivik yang tinggi, ya, untuk menjadi sebuah masyarakat madani yang maju, setanding dengan negara-negara maju yang lain.